oben. Agar tanah tidak keluar dari lubang dan air pun lebih mudah mengalir dan tidak tergenang di dasar pot. Lalu kita membersihkan sisi pinggiran pot. Karena kita menggunakan pot merah, menggunakan batu warna kuning. Tuang hanya untuk memperindah, tidak perlu terlalu banyak. Menyemprotnya lagi. Agar batu lebih padat. Memindahkan bonsai ke dalam pot yang kita inginkan. Bonsai mini telah selesai.